Selamat siang. Very happy to start to play matches again. It was a long time ago we played a match. So the season started but stopped, and we look forward to restart the season again. Players have developed from what I can observe, and when I see the trainings in the past few days, they're really enthusiastic and really motivated to play at home tomorrow and to fight and to collect the 3 points. Tira has the quality of other teams in the top, in the attack. They got some key players. Their strength is the transition from defense into attack, very mobile, fast, but individually strong and skillful. So of course we are prepared for that. At the same time, we play in Bandung, and we must make sure that we are on top of Tira in all aspects of the game. Because our aim is, without any doubt, the 3 points, but we have to be strong defensively, focused defensively on these players. Kami hadir di Bandung dengan membawa 20 pemain, dan sejauh ini semua pemain yang kami bawa dalam keadaan baik dan siap untuk pertandingan menghadapi tim kuat Persib Bandung esok di Jalak Harupat. Saya rasa sekali lagi akan menghadapi satu tim yang secara kualitas timnya tahun ini baik ya. Rekrutmen yang dilakukan Persib pasca Piala Presiden itu menurut saya sangat ideal sekali. Mereka mampu mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas dan menutup kekurangan yang menurut mungkin tim analisisnya Persib dibutuhkan sesuai dengan hasil di uji coba dan pre-season di Piala Presiden dan latihan tentunya. Dan saya melihat 2 pertandingan Persib plus 3 pertandingan melawan Borneo itu sebuah gambaran ya bahwa Persib salah satu kompetitor untuk meraih gelar Liga Indonesia tahun ini, dan itu harus sangat diwaspadai. Kita sebagai pemain siap untuk pertandingan besok dan sangat semangat, antusias untuk pertandingan besok. Segala persiapan udah kita lakukan, dan tinggal besok kita melakukan lagi di pertandingan, dan mudah-mudahan 3 poin untuk kita. Ya, mereka punya banyak pemain bagus dan punya apa penyerangan yang bagus ya. Kalau dilihat ini pasti kita lihat dari kualitas timnya. Gak mau lihat ini juga 1-2 pemain, tapi mereka punya pemain bagus dan pasti kita berusaha untuk tampil lebih bagus lagi dari mereka. Mereka bagus, tapi kita berusaha untuk lebih bagus lagi dari mereka. Untuk persiapan pemain dari Pestra Persikabo sangat bagus. Kemarin kita latihan sama Coach RD untuk mengantisipasi Persib Bandung, apalagi untuk striker Persib. Terutamanya ya kita koordinasi sama back kita aja untuk menjaga kawan kita, sama-sama berupaya untuk gimana caranya kita nggak kemasukan ya.